Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Abi mau periksa sama istrinya. Abi masih badannya kurang fit ya bun, lagi pilek nih. Juga mau periksa istrinya, juga badannya pada kaku semua. Nah, ini saya mau periksa ke dokter kemarin, ke bidan ya bun. Istrinya kayaknya kurang cocok. Hari ini mau bawa ke dokter ya, sekalian sama Abi juga memeriksa juga ya, karena kondisinya Abi pada pegel semua, sakit, pilek ya, macam-macam lah penyakit. Mungkin ini cuaca lah bun ya, yang membawa orang itu banyak sakit ya. Ikutin terus ya bun videonya sampai selesai ya. Wah, itu tuh udah siap nungguin. Ini ada tamu juga nih, pekerja saya, Pak Toyani. Saya ambilin rokok dulu. Ini bun ya, kita mau berangkat dua-duanya pada sakit ya bun. Kemarin ke bidan, sekarang mau ke dokternya ya. Saya mau konsultasi, ini kok istri saya belum sembuh. Ini badannya semuanya pada kaku. Katanya kemarin dicek kolesterolnya apa nada, nggak tahu lebih ya bun. Samurat kok tahu-tahu masih kakinya pada tetap. Obatnya habis masih tetap sakit katanya bun ya. Oke ya bun, ikutin terus videonya Abi sampai selesai ya. Nah, kali ini Abi udah sampai di rumah dokternya ya bun. Istri saya lagi di depan duduk-duduk, garuk-garuk, gatal katanya. Aduh. Karena udah gatal semua tuh. Ya. Kita nunggu ya, masalahnya di dalam masih ada orang bun, kita nunggu di luar kayak gitu ya bun ya. Nah, itu ntar sakit apa ya kira-kira ntar. Kalau saya yang jelas pilek ini, buka ini. Badannya ya ini buka. Kaku semua ini kayak gitu bun ya. Mau tanya penyakit apa Abi itu sama Umi ya. Waduh, alhamdulillah saya enggak apa-apa bun ya, cuman mungkin terlalu capek gitu ya. Saya darahnya normal, semuanya tensinya ya normal, kolesterolnya tadi normal ya, cuman mungkin karena terlalu capek saya. Nah, tapi kalau istrinya enggak tahu itu apa tadi, coba ngomong kamu tuh. Saya masih tinggi kolesterol apa namanya, asam urat. Terus tensinya 160, saya pun tensinya pun tinggi banget. Kemarin yang periksa itu saya tensi kemarin itu 140. Kok sekarang 140, mungkin karena efek sakit katanya. 160. Iya, 160. Kemarin 140. Naik berarti kan. Kayak gitu ya. Ya mudah-mudahan sekarang ini mana ya sembuh. Ini ada obat ini. Obatnya. Ada tiga. Punya saya mana tadi? Oh, ini punya saya bun ya. Mudah-mudahan Abi sembuh, istri saya juga sembuh ya. Biar aktivitasnya lancar seperti biasa ya bun. Ini bawaannya waktu terus karena efek tensi, tensinya itu tinggi loh. Kalau tensi tinggi itu luyu, terus ngantuk terus. Ngantuk. Ngantuk terus luyu. Kalau Abi sekarang lagi flu. Karena tadi siang ke sawah beraktivitas, sebenarnya masih belum boleh katanya dokter ya, tapi Abi itu kesusu itu yang kerja, gak ada katanya yang kerja, jadi dikerjain sendiri, capek dimarahin tadi sama ibu, jangan capek-capek katanya ibu. Oke lah bun ya, sekarang kan udah selesai ya. Anda tahu tensinya istri saya tinggi ya. Kalau saya cuma pilek biasa dan ya. Nah, mungkin sekian dulu ya bun videonya ya.
tonton terus sampai selesai. Apabila ada kesalahan, Abi minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.